Oke guys, di episode kali ini nampaknya di sini Ken benar-benar sangat bersedih melihat keadaan Maudie yang terbaring di rumah sakit. Ken pun tidak bisa menjauh dari Maudie. Ia selalu berada di samping Maudie untuk selalu menjaga dan melindungi Maudie. Sebenarnya apa ya guys yang terjadi terhadap Maudie? Apapun itu, semoga saja ya guys tidak akan terjadi hal buruk terhadap Maudie dan Maudie bisa melahirkan baby bubu dengan sehat dan selamat.